Ini saya sudah pasangkan dua MCB. Saya pasang dua karena saya nggak tahu yang mana yang setrum, yang mana yang masa. Kalau kalau pakai test pen sih bisa aja, cuman repot. Jadi saya pasang dua aja sekaligus. Jadi ini colokannya mau dibolak-balik sama aja, dia kan tetap lewat MCB-nya. Jadi saya pakai dua MCB. Jadi MCB ini langsung, ini kan sebenarnya ini kabel kabel buat colokan, ini panjang. Saya pakai kabel yang besar nih. Jadi kawat tembaganya juga besar. Ini jadi kabelnya langsung. Ini karena panjang saya gulung langsung ke sini. Udah itu langsung dicolok ke alat lasnya. No. Jadi nggak ada apa-apa lagi ya. Tidak ada kabel lain, tidak ada. Jadi ini aslinya langsung begini. Ini kan dari colokan ini ke MCB. Colok ke MCB, dari MCB ini kabelnya kan panjang. Nah, kabelnya panjang, jadi saya gulung, lewatin ini cok ini. Nah, coknya ini langsung dicolok, ini terminal kuningan. Jadi cok listriknya langsung disambungkan ke alat lasnya. Nah, itu masanya, jepitannya, yang ini tang lasnya. Oke, saya mulai las. Kemarin saya sudah tes, makanya tidak jeglek ininya. Saya pikir ini kan dijual bebas di toko elektronik, toko listrik ini dijual bebas MCB-nya. Jadi ada kemungkinan PLN punya di dalamnya diubah atau gimana biar ampernya lebih kecil, jadi bisa jeglek atau gimana, saya juga nggak tahu. Ini saya beli dua, jadi dua ini juga bagusnya apa, supaya ketahuan kalau memang satu rusak ya satu lagi bisa nyala dong, nggak mungkin dua-duanya rusak kan. Oke, jadi kita langsung aja peragannya. Ini kameranya tolong dipegang. Oke, saya pakai sarung tangan dulu. Jadi kita lihat jeblek atau enggak. Oh ya, coba di kameranya dikesinin. Di sini ada tulisan C2. C2 berarti 2 ampere. Nanti dilihat di PLN-nya juga biasanya di sini 2. Kalau enggak dia tulis 2 ampere C2 atau apa. Pokoknya ada angka 2-nya ya, 2 ampere ini MCB-nya ya. Oke, kita akan langsung mengelas. Kita lihat MCB-nya apakah jatuh. Waktu itu saya tes sih nggak jatuh. Makanya saya juga penasaran kenapa bisa jatuh, jeblek. Nah, ini ya, kamera ke sini langsung. Ini langsung colok ke sini. Oke, kita tes. Lampu udah nyala. Jadi, saya pengen lihat setrumnya di mana. Coba dilihat. Nah, kameranya kena. Lampunya kelihatan nggak? Ini setrum. Nah, ada setrumnya. Ini nggak ada. Oke. Pakai dulu. Tuh, kita mulai las. Lihat ya, ininya jeblek ya. Nah, saya akan las ya. Lihat nih apinya ya. Nah, pertama sentuh dia memang apinya kecil nih. Nah, kecil gini. Tapi nanti dia bisa besar. Nah kayak gini. Nah, besar deh. Terus. Bentar. Nah, jadi dia besar tuh. Nah, ini baru jeglek dong. MCB-nya baru jeglek tuh sekarang. Jadi 2 ampere bisa jeglek, tapi dia ngelas dulu baru dia jeglek. Ini jeglek nih, udah nggak bisa nih. Nah, coba video ke sini, udah nggak bisa nih. Dia jeglek. Jadi saya buka naikkan lagi. Ini salah ini. Satu jeglek nih. Oke. Kita tes lagi ya. Kacamata dulu. Kalau udah panas dia langsung tuh bisa dia. Saya nggak nempel nih. Nah, saya angkat nih. Lihat nggak tuh? Nah, saya angkat tuh. Apinya tuh. Lihat tuh. Nah, ini jauh begini tuh. Saya angkat begini ya. Nggak nempel tuh. Nah, tidak menempel. Ya. Jadi ini tidak menempel dia bisa. Jadi saya juga nggak tahu kenapa di tempat agan nggak bisa. Saya curiga sih ampernya, ampere dari PLN-nya. Oke, dimatikan aja, soalnya ini WhatsApp nggak bisa kirim terlalu panjang videonya.